Dilihat dari gaya bangunan dan sisa profil bagian alas stupa pada atap candi di sisi tenggara, kemungkinan Candi Brau merupakan candi Buddha dan diperkirakan didirikan pada abad ke-15 Masehi. Pendapat lain, ada yang memperkirakan umur Candi Brau lebih tua dibandingkan candi-candi yang ada di sekitar Trowulan. Nama Brau dihubungkan dengan kata Wanaru atau Warau, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Ala Santan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brau. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Empu Sendok pada tahun 861 Saka atau tepatnya 9 September 939 Masehi. Menurut cerita masyarakat, candi ini dikatakan berfungsi sebagai tempat pembakaran Raja Brawijaya. Namun, dalam penelitian tidak pernah ditemukan bekas-bekas abu mayat. Candi Brau mulai dipugar tahun 1990 dan selesai pada tahun 1995.